Bila malam kita duduk tengok, kita buka je akhbar, kita buka je TV nak tengok berita malam-malam tu kan. Banyak kes-kes bunuh diri, banyak hal yang mencederakan ahli keluarga sendiri. Benda ni duk jadi sebab apa? Dalam diri seseorang tu, bila dia ada masalah, bila dia ada ujian, satu je dia tak ada. Dia tak ada kepercayaan dekat Allah. Sebab apa? Sebab dia rasa masalah tu besar sangat. Semua orang pun tahu, setiap masalah ada jalan penyelesaian dia. Cumanya atas diri kita, cara kita fikir. Kalau kita fikir ke arah buruk, kita memang tak boleh buat apa. Tapi bila dia tanam dalam diri dia, dia ada kepercayaan ke Allah, dia ada kesabaran, dia akan hadapi satu-satu. Dan dia akan yakin masalah yang ada tu, masalah yang mai dekat dia tu akan selesai. Kat sini aku nak kongsi pengalaman aku sendiri. Dah 2 tahun, 2018 dengan 2019, dalam bulan Ramadan, kita sendiri pun tahu bulan Ramadan ni bulan yang mana Allah turunkan keberkatan, Allah murahkan rezeki. Dekat situ, Alhamdulillah aku dimurahkan rezeki. Tapi aku selalu kena saman. Dalam 2 tahun bulan puasa tu, 2 tahun aku kena saman. Aku fikir balik, sebab apa aku kena saman ni? Aku duduk, aku fikir balik, rupanya kurang sedekah. Dekat sini apa yang aku nak habaq? Satu je. Bila Allah bagi je ujian kat kita, bila Allah hantar je ujian, kita fikir apa yang aku dah buat. Apa tu? Itu bersangka baik dengan Allah. Jangan kita fikir bila mai je masalah, bila ni je bala apa ni, apa yang aku telah buat ni. Tak, bukan. Tapi kita fikir apa kekurangan kita. Jangan kita fikir apa yang benda-benda negatif. Aku juga nak kaitkan dekat sini dengan kisah Nabi Ibrahim AS, yang mana dia dibakar oleh Raja Namrud. Bila mana dia dibakar, dia dihumban ke dalam api. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril tanya kepada baginda, apa hang perlukan pertolongan aku? Lalu Nabi Ibrahim kata apa? Aku tak perlukan pertolonganmu, aku hanya perlukan pertolongan daripada Allah. Lepas tu baginda membaca satu ayat, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu Allah selamatkan kekasihnya, dan turunlah firman Allah yang bermaksud, hai api, jadilah engkau sejuk dan selamat sejahteralah Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Tengok betapa besarnya kebergantungan Nabi Ibrahim ni dekat Allah. Betapa dia percaya dekat Allah tu. Apa yang aku nak sampaikan dekat sini? Satu je. Bila mana kita yakin dengan Allah, kita letak Allah kat hati kita, dekat Allah, dia akan tolong kita, dia akan pemudahkan urusan kita. Jadi bila kita ditimpa ujian, mailah musibah macam mana pun, satu, kita kena sabar. Dua, pelan-pelan fikir macam mana nak cari jalan penyelesaian dia. Yang ketiga, tawakal. Tawakal tu macam mana pula? Han doa tak? Han semayang tak? Aku rasa cukup kot sampai kat sini. Satu je aku nak pesan, han baik ke, han jahat tak mana pun, solat jangan tinggal. Sebab apa? Sebab solat ni nak jaga kita. Okay, aku pun ada kerja, gerak dulu.